potensi warga Wino sama kawan-kawan forum masyarakat Wino berhubungan sama kawan-kawan mahasiswa dan juga Jakarta hasil dari audiensi yang tadi kami sampaikan kepada Ketua Pansus Bapak Ibu Yadi yang bahwasannya terkait dengan adanya Raperda RTW ini sudah sebelumnya kami sampaikan. Jadi harapan dari masyarakat khususnya di Dusun Wino, Ketua Pansus bersama anggotanya di situ bisa bertanggung jawab sepenuhnya. Seandainya tadi kan memang akan dibawa ke Jakarta. Kalau berhasil syukur, kalau tidak warga seperti apa permintaan atau harapannya warga seperti apa? Iya. Kalau yang pertama harapan dari masyarakat itu usulan yang disampaikan atau yang diwakili oleh Ketua Pansus ke pusat itu ya harapannya itu bisa. Jadi Dusun Wino itu tidak dipergunakan untuk kawasan peruntukan industri. Dan sepaip-paipnya dari Ketua Pansus itu tidak bisa ataupun dari pusat tidak bisa menggagalkan apa yang sudah menjadi masalah ke depan. Harapan dari warga masyarakat Dusun Wino, negara harus bisa menjamin atas hidup hajat hidup masyarakat Dusun Wino seperti semula. Itu Pak. Ada alternatif lain kecuali itu? Alternatif lainnya saya yakin dari DPRD yang diwakili oleh Ketua Pansus itu sudah, harapan saya sudah bisa memikirkan yang paling baik, yang terbaik khususnya untuk Dusun Wino. Jadi apa yang sudah menjadi keputusan, saya yakin itu nantinya keputusan tersebut tidak akan menyengsarakan warga masyarakat Dusun Wino, Pak. Jadi intinya kami yakin-yakin-yakinnya pada Ketua Pansus di situ benar-benar akan membantu masyarakat di sini. Artinya masyarakat tetap tidak di situ dan di situ tidak ikutannya atau gimana? Ya. Jadi kalau terkait dengan masalah kecukupan kebutuhannya, itu akan berpindah, Pak. Jadi harapan dari masyarakat itu memang seperti itu. Jadi kehidupan yang seperti sejak kala kita rasakan itu sampai sekarang pun harus kita rasakan. Tapi ya kembalinya sepahit-pahitnya Dusun Wino itu memang benar-benar tidak bisa diubah untuk kawasan peruntukan industri. Yang penting harapan masyarakat itu jangan sampai sedikit pun masyarakat itu dirugikan, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.